Hello folks, ketemu lagi dengan aku Dezeta di Dezeta Says. Ya, ketemu lagi di video The Last of Us Part 2 episode 24. Oke, ini sepertinya kita udah di penghujung cerita dan gua kayaknya nggak perlu nge-review dari video sebelumnya. Yuk, kita langsung aja main The Last of Us Part 2 di episode 24 ini. Tapi sebelum main, gua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dukungan kalian sangat gua butuhkan sekali. Dan untuk itu, gua berterima kasih banyak kepada kalian. Arigato gozaimasu. Dan buat teman-teman yang lagi nonton video ini, mungkin belum menekan tombol subscribe-nya, please langsung aja klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik juga gambar loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video baru yang gue upload di channel ini ya. Yaudah, nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita main The Last of Us Part 2. Oke folks, kita udah di tempat terakhir ya. You were right. Yang kita nyampe dapat di radio ini. Why do you make me repeat whenever I'm wrong? Because it makes me feel better. Ya. Because it happens so rarely. Si Abby itu senang kalau dia ngerasa benar ya posisinya gitu. Dan katanya dia udah nemuin fireflies, tapi gue curiga itu bukan fireflies ya. So, apakah benar fireflies? Kita find out sekarang juga, ya. Oke. Okay. Kayaknya nggak perlu explore sini nih. Langsung keluar aja. Nah, kan? Fireflies bukan sih? Ngeri Abby. Waduh, anjay. Digebuk lo lab. Kayak gitu sama badannya yang paling gede lagi digebuk ya. Come here, let me see. Wait, what are you doing? Wait. Anjay, keras. You're fine. Ini apa sih? Fraksi apa lagi? Jangan-jangan fraksi yang tadi logonya yang tadi gua ini tuh. Gua liatin di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek. Aduh, diculik nih. Aduh. Waduh, nggak bener. Lah, pindah kemana lagi nih? Itu apa ya nama fraksinya ya? Oke. Ini kan kapalnya Owen ya, yang dipakai Abby kali. Oh, kita udah kembali pakai Ellie sekarang. Oke. Udah kembali pakai Ellie. Oke. Wah. Ellie kepanasan kayaknya ya, buka kemeja jadinya. Where did you go from here? 2425. Ya, ke situ dia. Ya, benar-benar 2425 Constance. Ya, harusnya memang. Ya, jurnal, jangan sampai lupa ya, catatan gitu biar tahu perjalanannya ya. Oke, kita kembali lagi pakai Ellie. Berpetualang menggunakan Ellie. Sangat senang akhirnya bisa ngerasain pakai Ellie lagi. Dan mungkin juga kalau game ini selesai bisa bertahun-tahun kemudian ya, kita tungguin The Last of Us part selanjutnya. Mungkin udah di angkatan PS5. Atau nantinya ada di remaster juga untuk yang part 2 ini ke PS5 mungkin aja ya, kita nggak tahu. Aduh, jatuh, ulang lagi gua ya kan, di remaster dan ada DLC-nya lagi.
Oh iya, buat kalian yang nungguin PS5 boleh komen di bawah. Dan kayaknya kalau untuk nanya, Bang Deseta, kalau PS5 keluar beli nggak? Gua sih mungkin bakal beli. Dan iyalah, pasti udah pasti sih harus beli, malah kan sebagai konten kreator untuk game world through gini itu salah satu investasinya juga ya. Jadi untuk pengembangan bikin konten gue pasti beli, cuman nggak langsung pas keluar gitu, nggak pas ketika PS5 itu launching. Misalnya kan launchingnya ini nih akhir tahun nih, gue nggak beli dulu, mungkin pertengahan tahun depan ya. Gue nunggu dulu, siapa tahu ada yang masih percobaan kan awal-awal ini. Ya meskipun supaya kalian tahu aja ya, gue bikin video ini menggunakan PS4 yang fat yang lama, bukan yang pro ya. Fat dan pro kan beda ya. Tuh, gue pasti bakal beli. Dan mungkin aja ketika nanti gue beli atau itu ada ini, ada The Last of Us Part 2 yang remastered juga. Ini kalau ada musik-musik gini nih berarti ada, oh iya benar-benar ada infected. Terus pelan-pelan di sini nih. Oke. Craft silencer aja deh. Ya. Ini juga di craft dulu. Gue mencoba pakai panah. Oke. Udah mati. Gue bisa craft mine. Tunggu dulu ya, gue mau siap-siapin dulu. Tadi kita belum nyiapin ini ya. Wah, tuh suara paling gede itu pasti suaranya clicker sih. Udah pasti sih. Dan hati-hati, kita juga nggak bakal tahu nih. Di sini itu apakah ada stalker juga gitu kan? Nah, stalker itu nggak kelihatan. Apalagi ini dia menyatu dengan alam ya, warnanya ya. Aduh, belum gua reload lagi. Kok nggak ada kena tadi tuh? Pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru. Oke. Sudah down. Out. Itu suara dari stalker. Tuh, kawan. Mana? Aduh, malesin kan, stalker. Ada lagi yang datang tuh. Ada lagi tuh. Tuh, clicker datang. Oke. You've been neutralized. Oke, aman. I think so. Back to it. Kembali ke itu lagi katanya. Ya, setelah beberapa bulan kali pensiun si Ellie. Gitu kan. Ya, udah sempat duduk manis gitu di sebuah peternakan, udah duduk enak. Cuman Tommy datang untuk minta balaskan dendam.
It's okay. We will do it. Aduh, gue kenapa nyangkut di situ? Ada semak-semak. Oke, jalan ke sini ya. Oh, di sini ada jalan juga. Oke. Up. Craft silencer. Oke. Dia sadar. Oke, udah. Oke, udah. Gua itu pengen craft, ngecraft ammo dulu deh yang meledak nih. Oke, kita turun. Sabar, sabar, sabar. Jangan dulu, jangan dulu, jangan turun dulu. Pasti ada sesuatu di bawah. Pasti ada sesuatu di bawah. Feeling gue tuh bilang gak aman, belum aman di bawah. Ya. Lompat. Oh. Tuh kan. Bahaya kan. Dah. Oke. Okay. Meledak. Datang lagi nih, satu lagi. Mana? Oke. Okay. Aduh. Oh, dia bisa nyelak. Oke. Okay. Kayaknya clear ya. Healing dulu. I swear to God, Abby. These infected killed you. Aduh. Ya pertanyaannya sekarang, Abby masih bisa selamat nggak tuh? Dia jadi sekap kan? I gotta get out of here. Ah, kayaknya udah nggak perlu ada lagi yang perlu di upgrade. Gue cukup, cukup. Mana ya? Nggak bisa lagi. Ya kayaknya nggak perlu lagi. Perlu ada. Kita udah di penghujung cerita juga sih, setahu gue. Jadi nggak perlu ada upgrade-upgradean yang terlalu signifikan lagi kayaknya. Oke. Okay. Shotgun. Oke. Okay. Langsung aja. Kita ke belakang sini. Hop, ada jalan di sini. Oke. Okay. Oke. Oh, itu kotanya Santa Barbara ya di bawah ya. 2425 Constance. 2425 Constance. Any goods here? Oke, okay, ada barang-barang yang cukup bisa kita pakai. Ya udahlah. Yang bisa di-craft? No. Ya udah. She has to be down there. Ya, harusnya dia memang di bawah situ sih, Ali. Suara apaan tuh? Oke, okay, ada beberapa yang bisa kita ambil. Oh, ada yang bisa dibikin? Apa? Oke, okay, bagus. Ini kadang penting juga sih untuk supaya stealth kill ya.
Oke, kita langsung aja di sini jalannya kayak ini. Ngiterin pinggir jurang. Up. Ada yang ngerasa kesakitan. Kumpulin di satu tempat aja. Kumpulin di satu tempat. Ya, gue sendiri yang kena. Goblok. Mana gue sendiri yang kena. Aman. Mau kemana sih nih? Ini orang. Dia kena bakar. Dia kena bakar, cuman gak tahu larinya mau kemana. Ya, panah yang tadi masih bisa kita pakai. Geblek banget tadi, gue malah gue sendiri yang kena. Oke. Sini. Aduh. Ya. Ketusuk lagi. Aduh. Jatuh lagi pisoknya. Aduh. Sial bener. Nyamperin si itu, si Abby. Sial bener nyamperin si Abby. Mungkin lah. Ya, kena sekap loh. Tuh kan. Kena sekap juga enggak ya, Ellie? Aduh. I'd be lucky if she lasts a month. Can we please just say we're done for the day? Yeah. Get that thing down. Let's reset the trash. Wadaw. Really, man? I mean, is she even worth the trip back? It's not like... Woi! Anjay, kaget-kaget lagi. No. I'm good. Anjay. Bahaya banget. Masih bisa loh bikin kaget-kaget gua. Fuck you say. Oh, bitch. Kalau ditantangin lagi sama Ellie, Ellie bisa cedera itu lagi. We don't need this. No, man, she's fucked up anyway, man. Come on. Yeah, it's funny, right? It's funny. Are you serious? Oh, habis loh, kena dikit kan. Keren, Ellie, keren. Keren, Ellie. Wait, you said Abby. You're looking for an Abby, right? We picked one up a couple months ago. Jujur gak nih? Yes, sir. 2 bulan ya. Jadi ini perjalanannya Ellie pun ke sini udah 2 bulan ya, Santa Barbara ya. She had a scrawny kid with it. Cuts by his mouth. Jadi 2 bulan kemudian ternyata ya. Yeah, that's her. You let me go. I'll tell you where she is. Get to her before that infection takes over. Oh, dia lagi kena sakit aja. She's in a holding cell in our camp. Where is that? Di mana? Ngomong. That'll lead you to a resort. We keep him in the tall round building. Okay. Tall round building. I swear. Wow.
Iya, dia. Ellie. Ya gimana sih nanti kalau dia berhasil balik ke base-nya juga bakal bocor kan? Bisa ngelaporin Ellie gitu. Kalau ada radio pun atau apa gitu. Wajar aja dibunuh sama Ellie. Tapi keren. Kita dapat senjata baru nih kayaknya nih. Oke. Okay. Sudah di wilayah baru. Sudah di wilayah baru ya. Tracks to resort. Tall round building. Itu ciri-ciri tempatnya. Udah dijahit sendiri. Ya. Fuck. I won't go back. Damn it. Shit. Oh. Right. Fuck, did he get a gun? Tell the others to search the area. Make sure he's the only one that got out. Watch out for infected. Yeah. Murda! We're under attack! It came from that way! Someone! Oh my god! That way! It came from that way! Stray! We got a stray! Oke, okay. Udah mate. Oke, mati. Oke, dah. Habis lah ya harusnya. Big group. Kayaknya ini fraksi yang berbeda lagi nih ya. Ada wolves, ada seraphite, ada fireflies. Kenapa mereka semua tuh nggak bersatu? Ada yang Jackson juga kan. Jackson tuh yang bikinannya si Tommy. Gitu. Okay. Ada hal-hal yang perlu banget itu eksplosif. Gua suka barbar, gua suka yang meledak-ledak. Ya. Siapa tahu bisa bikin itu lagi. Bisa bikin busur anak panah yang meledak ya itu suka gue tuh keren kayak kita ngebarbar di itu kan di rumah sakit sebelumnya kalau kalian nonton di video sebelumnya up oke di sini ini rame lagi nih. Gimana ya, Fox ya? Apakah kalau pakai Ellie ini kita memang lebih disetting untuk stealth move ya? Kalau misalnya barbar tuh enaknya memang pakai Ellie. Abby. Silencer, ya. Run away, over there. Oke, mundur lagi aja. Yalah. Aduh. Aduh, kok jelek banget sih? Oh.
Aduh, aduh. Wah, gua terbuka. Udah mati. Tembak santuy. Wah, malesin. Bulldog lagi. Oke. Any others? Itu udah semuanya. Oh, fuck. My side. Wow. Itu udah semuanya. Keren. Gua yang keren. Gak ada lagi yang lain. Sih, pede banget lu Dezeta. Oke, kita bisa ngelut dulu item-item yang dibutuhkan ya. Karena biasanya kalau udah di akhir-akhir itu pasti intense. What the? Nah, oh Rattler sih namanya. Oh ya, tapi gue nggak perhatiin ya dari mereka ngomong-ngomong tuh biasanya ada nama ininya, fraksinya. Oke, okay, Rattler Snake namanya. Ular. Rattler Snake gitu ya. Ular Derik. Oke. Okay. Ada alkohol. Kita ambil saja. Oke, okay, ada ammo juga di sini. Oke, lumayan. Ada lagi? Oke. Oh, banyak banget ini item di sini ya. Ini harus banget sih. Harus banget. Kita bikin craft ammo dulu. Ah, nggak bisa lagi yang ledak. Oke, cabut. Cabut bro. Okay. Tracks to the resort. Tracks to resort. Sini apa nih? Sini apa nih? Jangan bilang gua dikagetin lagi. Dikagetin lagi. Oke. Okay. Langsung saja. Nah, nyampe nih di atas sini. Shit, man. Let's move. Oh god. Oh itu tuh. That looks like a tall round building. Tall round buildingnya. Oke. Langsung aja ya. How do I get in there? Ya masuk aja. Gak salah kan? Hello. Oh sini. Ini fence-nya bisa kita bengkokin kayaknya nih. Oh, berani banget main-mainin infected. Berani banget main-mainin ini infected. Ya udahlah ya, kita kerjain gimana? Kita kerjain aja. Udah kesel dia nih. Nah, tuh kita gunakan jasanya dia. Kita gunain jasanya infected itu. Saw something. I'll go check it out. Keep an eye out. Oh, shit. Andy. We're under attack. Came from...
Mati dong. Ada lagi enggak? Banyak mejanya di sini. Oke, mati ya. Oke, selesai. Oke. Workbench. Oke. Gue siap-siapin dulu ya semuanya. Karena ini tuh bakal, ya gue ulangin lagi, ini bakal panjang sih kayaknya. Kita siapin dulu. Ya, ngapain gue taruh situ? Bikin lagi. Enggak, bikin lagi. Oke. Oke, folks. Kita udah di sini. Udah kita siapin semuanya. Ini di dulu ya. Oke. Oh, ini doang nih, enggak ada nih. Ganti aja nih. Oh. Oke, folks. Mungkin segitu dulu untuk episode 24. Bakal gua lanjutin di episode 25 dan mungkin episode 25 akan yang jadi episode terakhir untuk bermain The Last of Us Part 2 ini ya. Kita udah masuk di base-nya Rattlers dan udah mempersiapkan juga jir-jir untuk ngelawan mereka semua. Ataupun nanti ada strategi lain yang mungkin kita bisa ngindarin. Oke, penasaran gimana cerita selanjutnya? Berhasilkah kita ketemu Abby? Dan apakah dendamnya Tommy dan Ellie ini bisa dibalaskan? Simak terus cuman di channel ini. Sebelum gua akhirin, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Arigatou gozaimasu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik juga gambar loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video baru yang diupload di channel ini ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya ya. Dan jangan lupa komen. Sangat berguna banget komen kalian untuk pengembangan cara bermain gua ataupun editing dalam videonya. Misalnya, kak durasinya kepanjangan. Kak, idealnya kalau main gameplay itu 30 menit. Oke, aku bakal improve ke 30 menit ya. Nggak usah sungkan untuk komen. Asal untuk pengembangan channel ini ya. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Let's play with Devita.